Ada 9 komplotan geng motor yang kerap meresahkan masyarakat di Jeramba Bolong. Nah, sekarang sudah ketangkap nih sama warga nih. Kayak mana beritanya? Tengok di pantauan Bang Jack. 9 anggota geng motor yang kerap meneror masyarakat ditangkap warga Jeramba Bolong, Kecamatan Jambi Selatan pada Minggu 4 September 2022 dini hari. Para remaja yang didominasi di bawah umur tersebut dikepung warga karena geram hampir setiap malam membuat onar dan membuat masyarakat takut. Dari tangan pelaku, sejumlah senjata tajam jenis celurit dan parang ikut diamankan. Setelah berhasil ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Jambi Selatan. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro membenarkan aksi penangkapan pelaku geng motor yang viral di media sosial tersebut. Kini pihaknya tengah mendalami para komplotan lain dari pelaku. Dari penyelidikan polisi, satu orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Sudah 9 orang diamankan ke Lambakung. Itu berkat kesigapan dari masyarakat juga dan dari kepolisian. Dari 9 orang itu sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu membawa sajam. Kita lagi melakukan pengembangan jika ada tersangka-tersangka lainnya. Oke. Dalam penyelidikan, nama-namanya sudah ada, nanti kita sedang melakukan pengajaran. Himbauan tegas, Pak, kepada para pelaku yang saya. Himbauan tegasnya ialah kepada anak-anak ataupun pelaku agar tidak mengulangi ataupun melaksanakan kompo yang meresahkan masyarakat. Lebih lanjut, Kompol Afrito mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan sistem keamanan lingkungan dan melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan gangguan Kamtibmas di lingkungannya. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.